gimana begitu lihat mama papa seperti apa Mary? Iya. Sebelumnya Mary mana? Di Bandar, ngapain? Ngapain Mary di Bandar? Tidak. Tinggal sama siapa di Bandar? Di mana itu tinggal di Bandar? Di Gaju. Oh, di Gaju. Terus Mary disuruh minta-minta apa seperti apa? Suruh. Mary sempat minta pulang kemari. Apa katanya? Terus Mary tahu nggak, mama di sini, papa di sini masih ada waktu itu tahu nggak? Tahu. Gimana caranya bisa nyampe ke Lampung? Gimana caranya? Pulang. Minta duit. Udah gede, lalu. Orang-orang dipotong. Caranya dipotong. Terus waktu lari, ada duit nggak waktu itu? Nggak ada. Terus kamu ada apa sih kamu nggak tahu? Terus sampai ke Labu? Kamu tahu nggak waktu itu? Tidak tahu. Karena dekat kali bang. Sama di bandar lain ngapain aja di? Di... ikut Mary juga terus kata Mary teringat mau pulang ke di mana tu orang ceritanya di simpanan aku di mana sekarang sudah sampai di sini. Dan kita ini pada Aceh.
aja Mary ini kawan Mary, ya kan? Tanya sama Mary. Ini sudah dipandangnya lama, dipandang sama dia kan? Tanya sama mamanya, ini kenal kamu, katanya gitu kan? Jawab dia, dijawab. Maktun juga. Oh, ini nomor hari. Berarti masih ingat. Mata ingat juga kan? Hmm. Ini duduk bagi pegaman deh. Hmm. Wah, tinggal di mandi. Berarti tidak. Masih kamu tuh tanda-tanda. Masa salah tukai. Nan kat. Kakak yang di paling dia itu pandangnya yang paling lama tapi dipandangnya lama dipandang aku gitu. Buat ditanya siapa tuh dibilang dibilangnya Kak Atun kan, Kak Atun itu kan kakak aku kan. Sebenarnya Mande. Lama itu ditanya lagi siapa dia. Lama lagi dipandang baru dibilang Mande. Karena dia memang dekat sama aku kan. Kan enggak udah berubah, aku memang enggak ada berubah kan. Berarti dia dari kecil memang sama kakak main gitu. Iya. Memang dekat sama sebelah bapaknya daripada mamanya kan. Keluarga bapak lebih dekat sama dia. Kakaknya gitu juga. Cuma wajahnya enggak berubah, ada yang berubah cuma badannya udah ada agak gede dah. Kalau wajah enggak berubah dia. Sebelum bapaknya. Bakal badan kayak mamanya. Sebelum dia pulang-pulang sini ada upaya mencari. Ada dicari sama bapaknya selama setahun setelah tsunami itu cari selalu dah. Di mana dengan anak tsunami itu cari dah. Perasaan bapaknya ini memang kalau dia memang selamat karena kakak dengan dia kan lebih cacat. Lebih dia dan maksudnya gimana? Kuat melari. Oh, kuat di tiga. Tiga aja ngong Kak Haji. Kalau Kak Haji memang lebam. Lebam Kak Haji. Cepat dia lari. Berani dia kayak laki dia waktu kecil dah. Orangnya. Itu kalau kelahi itu memang menang dia selalu sama kakaknya. Kalau kakaknya tuh kalau kunjangan dia air besar di jatuh sepedanya nangis. Kalau dia enggak. Berapa orang bersaudara keluarga ya, Mary ya? Tiga. Kalau sekarang udah empat, udah ada anak sudah tsunami. Udah hilang orang dua, tinggal satu. Selamat satu dalam tsunami. Berarti sekarang keluarga sudah senang, bahagia? Senang semua. Kaget gak kemarin waktu tiba-tiba dia muncul? Iya, kayak gini kan. Pertama kali dia tuh di mall, saya ada lewat orang kerumunin dia. Cuman saya gak ada ke situ saya. Di Melabuh sini maksudnya? Iya, di mall. Oh, di mall. Ya. Pergi kan, itu orang bilang. Dia cari ada anak cari ayah sama mama katanya kan. Nama mamanya Yus, ayahnya Yus. Gila dibilangnya. Masa nama orang tua sama dibilang kayak gitu. Yus gitu. Ya. Itu dibawa ke rumah Keprol kan. Sampai situ kan rame-rame orang tengok kan. Kami pun ada di situ. Kayak gitu kami sampai kami tengok. Nah, aku bilang mirip iya mirip sama tuh sama sendiri. Tapi panggil mamanya dulu apa anaknya ada tanda apa enggak? Gitu kan? Rupanya ada tandanya. Di pinggang sama di pinggang yang di mata ada tilalak waktu kecil kan. Oh, kan enggak hilang. Apa warna hitam? Hitam kayak tompel, cuma enggak terlampau jelas hitamnya. Agak sama-sama gitu kan. Paginya udah siap-siap mandi kami periksa lagi kan. Udah nampak. Periksa di rumah kepala lorong. Enggak, di sini udah sampai sini. Ya, waktu di sana ada juga periksa karena malam kan enggak nampak. Enggak pulang terus kan karena anak-anak kan sayang di situ kan. Orang ramai-ramai tengok bawa ke sini. Paginya kasih mandi. Udah selesai mandi, disitulah dia kami periksa dia. Buka baju dia semua kan, kami tengok lah. Baru nangis-nangis mamanya udah nampak tompel tuh. Habis itu kalau pertama kali ya kurang yakin juga kan, karena belum tengok tanda-tandanya. Jadi kira-kira rencana keluarga gimana? Memang tetap di sini atau? Rencana memang kami di sini, mau kasih ke pengajian. Dan karena memang gak tahu ngaji ya. Itu tanya sama dia sama sekolah, katanya mau. Cara ke sekolah gimana? Orang udah besar 16 tahun dah. Kan? Waktu kena tsunami 9 tahun. Naik kelas 4 SD. Dia. Sekarang udah gede. Ini waktu tsunami hancur semua. Hancur. Ada tinggal papa. Ini rumah bantuan. Dibuat dulu papan rumahnya apa enggak hancur. Rumah panggung. Kalau rumah dia ke depan sana lagi rumah bapaknya kan? Kami ini rumah kakeknya. Oh, gitu. Udah nyari kemana aja dulu tuh. Di mana yang ditinggal sama ayahnya nih? Mana ada anak tsunami kan datang bapaknya. Setahun setelah tsunami itu udah enggak ada lagi kan? Enggak datang ke Banda Aceh. Ya enggak datang ratu ke Banda Aceh. Kalau ke kampung itu kan Aceh Selatan. Iya. Dua hari sebelum dia datang kan bapaknya mimpi. Nangkap burung dalam rumah. 2 hari sebelum datang dia.
Terus itu paginya bilang sama istrinya, kasih sedekah katanya sama istrinya kan. Udah 2 hari berselang datang dia. Bukan langsung datang ke rumah kan, ya. Mencari dia ke Mulabo. Yang tahu dia Mulabo ujung baru nama ayah nama mama. Alamat lainnya enggak tahu, dia yang teringat dia tempat ngaji TPA. Nah, kan pas kali di situ kan ditunjuk sama dia, itulah TPA aku ngaji dulu karena enggak ada berubah. Hah? Tambah yakin mamanya kan? Ya, yakin ada kok. Datang ini apa tuh adik bapaknya lagi kan, kakak kan. Lama juga dipandang sama dia, lama kali dipandang sama dia. Kayak kenal orang semuanya. Saya nomor 10. Nah. Semuanya masih ada? Kakak saya hilang. Mama hilang, kakak hilang kan. Itu orang ini kemarin tuh. Bulan, satu lagi 2 tahun lah. Gitu. Cuman dapat kan, karena ada rumah orang kan, dapat juga kolong tempat tidur. Udah gak ada lagi kan, udah meninggal. Waktu tahu dulu mama saya hilang. Rasanya lega kalau dapat bantu yang kerja ini. Tapi nama suaminya juga ada kawan yang suruh. Enggak, orang itu ibu-ibu kayak gitu, tetangga kan. Karena kamu bukan anak dia gitu bilangnya. Kan bilang tadi tuh. Karena layaknya lucu dua sama. Di Jumbar pun semua panggil Kak Ibu bagus kan? Kami panggil lagi. Eh, pegang pungo. Dia tahu pun sama. Enggak gila, gini waktu ditanya sama orang kan, siapa nama ayah kamu? Punya di Thailand. Meri-meri bunda. Enggak. Karena ubah. Enggak di mana ulo kan? Enggak di Thailand. Di Korea kan. Memang dia gua di Korea deh. Bahas tapi dia sakit. Ditakang sembarangan begitu ya? Iya, cacak gitu. Kalau bekas sana cuma nyampun aja. Ya, ampun. Dia entar aku. Pakah? Hah? Ojo. Mari. Ini kan ya. Ya ampun.
kan udah pulang anak ibu, ibu baru udah pulang anak ibu, senang ibu. Pernah bermimpi sebelumnya atau ada tanda-tanda? Ada, ayahnya yang mimpi. Ayahnya yang mimpi. Mimpi tangkap burung dalam rumah. Baru-baru tsunami ada mimpi, kalau baru-baru ini bapak dia yang mimpi, mimpi tangkap burung. Nama ayah kamu, Yusuf, anak tu gila. Itu kan datang orang kerja tu, bulan ini. Anak apa kamu? Aku mencari ayah tu, mencari nama aku, Prabu. Siapa nama ayah kamu? Sudah kita cerita, naik kerja kan, dia akan cerita. Yuk, begitu. Nah, dia ngomong, dia enggak ada jalan ya. Halo, Masu. Kamu? Yudah, begitu. Kalau tahu kamu yang mana ayah kamu? Oh yang itu lana. Datang ayah tadi. Suruh pergi aku ke sini. Tempatnya pelarang kan. Tahu kamu siapa? Mak Yus. Habis ditanya nama, bilang nama lagi. Mak Yus lagi. Kan? Dah boleh ibu kan? Kalau iya kamu anak mama. Ada kakak kamu? Ada. Siapa namanya? Kak Yuli. Oh, kalau ayah ada kakak kamu, waktu tsunami di mana kamu? Di atas. Kenapa kamu sendiri ya? Ada kakak jatuh dalam air. Mau tolong, enggak bisa, masih kecil. Lalu, lagi itu ya. Pertama kali lihat Mary lagi pulang, gimana ibu, terkejut atau? Iyalah terkejut ibu, terharu ibu. Oh udah pulang anak ibu itu. Pernah menyangka sebelumnya? Pernah menyangka sebelumnya? Banyak. Ibu ada terpikir sebelumnya kalau nanti satu saat bisa bertemu lagi? Pikir ibu tuh. Anak ibu kan dua ya. Pikir ibu kayak gini. Anak ibu masih hidup. Udah gak ada dua-duanya. Tahu-tahu kan hari ibu kan udah pulang dia. Kan terkejut terharu lah ibu udah pulang anaknya. Bagaimana waktu itu terharunya? Gak bisa. Tak tahu lah. Berpeluk-pelukan ini. Nangis terus. Sudah lama sekali ibu mengharapkan dia pulang. Sudah 10 tahun ya. 10 tahun sudah pulang sendiri. Dulu untuk apa? Sekarang kan ada adiknya juga satu hilang ya kakaknya ya, yang nggak. Kakaknya yang hilang pulang adiknya. Yang adiknya. Ibu berpikir kalau ini rahmat Allah yang paling besar. Terima kasih sudah pulang anak. Apa Bu? Dari ini dia kan kondisinya kan sudah lihat ya. Anak itu diobati. Dia sehat kayak biasa lagi. Dan itu. Ada asik sendiri.
Sendiri itu benar anaknya atau gimana? Iya benar memang. Iya, ada banyak tanda-tanda. Iya. Masa kecilnya emang di sini tuh? Masa kecilnya aku kurang tahu, memang kakak sini tinggal, dia situ tinggal. Masa tetangga jauh. Tapi yakin bahwa itu anaknya? Gak yakin itu. Ayo pulang. Nama ibu siapa? Hmm? Nama ibu siapa? Wia. Ini melihat apa ya anak siu tuh. Nampaknya iya mirip. Rasanya karena kami tetangga situ di Bunda Cuci ya. Gimana perasaannya? Perasaannya ya anak siu itu. Maksudnya perasaan ibu sendiri melihat keluarga ini udah jumpa gimana? Keluarga siu. Iya sehat-sehat. Apa-apa. Nama ibu siapa? Cut Nur Hayati. Gimana ada kawan baru nih perasaan? Senang. Namanya siapa? Elvina. Wah, Bu.
Jawa ke arah. Ini Lebarut ya. Aduh, oi botak. 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 Abu, ada apa Abu? Mana dia Abu? Mana Abu? Oh, Pak Abu. Abu, Abu. Abu, apa kata Abu? Boleh, 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 boleh. Buah baje, buah baje, buah baje.